Bak reinkarnasi mendiang Naiki Ardila, gadis ini punya paras mirip banget dengan sang penyanyi cantik hingga buat ibu almarhum terharu. Kini Amel diajak nyekar ke makam sang legenda, nanti nginap ya. Gadis ini punya paras mirip banget dengan mendiang Naiki Ardila hingga buat ibu almarhum terharu, kini Amel diajak nyekar ke makam sang legenda. Baru-baru ini, viral foto dan video seorang gadis yang mirip dengan mantan penyanyi Naiki Ardila. Momen haru pertemuan Amel, gadis yang belakangan fotonya viral karena memiliki wajah mirip dengan mendiang penyanyi Naiki Ardila, dengan ibu Naiki, Nining Ningsihrat, beredar di media sosial. Nining yang duduk di kursi roda terlihat terus menggenggam tangan Amel. Wanita yang kehilangan putrinya di usia 19 tahun itu terlihat menangis dan mengusap wajahnya dengan tisu. Amel yang terlihat ikut menangis kemudian menyuapi ibu Nining sambil terus menggenggam tangannya. Dalam video yang lain yang diunggah oleh akun TikTok @herdians05, Amel tampak memeluk erat ibu Nining yang masih menangis. Ibunda Amel, Nurhayati Natalia, membenarkan pertemuan tersebut. Iya benar, bertemu juga dengan Kang Alan, kakak nomor 2 almarhumah, kata Nurhayati Natalia saat dihubungi kompas.com Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021. Pertemuan Amel dengan keluarga Naiki Ardila itu terjadi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 24 Juni tahun 2020. Kini, Amel, gadis yang disebut-sebut mirip Naiki Ardila, akan singgah di Bandung setelah itu ke Ciamis. Ia diajak nyekar ke makam sang penyanyi legendaris di Ciamis oleh Nining Ningsihrat. Nining adalah ibunda dari mendiang penyanyi Naiki. Pada Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021, Amel memang sudah bertemu dengan Nining di Jakarta. Saat pertemuan itulah Nining mengungkapkan keinginannya agar Amel nyekar ke makam mendiang putrinya. Selain diajak nyekar, Amel juga diajak menginap di Ciamis. Mami ibunda Naiki Ardila bilang, Mami ada rumah di sana, nanti selesai nyekar nginap ya, ujar Nurhayati Natalia, ibunda dari Amel, melansir dari kompas.com. Amel pun ternyata menyambut baik ajakan Nining. Namun, terkait kapan Amel akan ke Ciamis ke makam Naiki Ardila, Nurhayati belum mengetahui tanggal pastinya. Nurhayati mengatakan, Amel akan singgah terlebih dahulu di Bandung untuk menghindari kelelahan. Setelah dari Bandung, Amel dan Nining akan sama-sama ke Ciamis.